Mana jago-jago nih? Gue lah. Gue bilangin sama juragan lu, mana jago-jagoannya? Gue bang. Pegangan. Pegangan. Pegangan bos. Main bola itu lagi. Oh di sini lu yang paling jago. Iya, kebetulan di rumah gua ada biangan. Lu kira gua yang bangkok? Ya katanya lu kan yang paling jago. Emang bener gua di sini paling jago. Ya udah gua kasih biangan. Ya lu bilangin sama juragan lu. Lu jangan juragan lu kemarin pengen ngapain? Udah juragan masak. Masuk di gua colok lu. Buta gue. Ya iya. Ya gue mah buta. Laku kayak Supro. Kok laku bego? Sekarang bocah gue. Masuk juragan duduk di bangku pisalinan. Pelaminan. Lu pantulan dong ini. Ini dua tangan, Pak. Oh, beneran. Oh, juragan depan dudukin di bangku pelaminan. Iya. Bangkunya gue tebang. Dudukin di ambang. Ambangnya gue kolong. Di ubin. Ubinnya gue bongkar. Gue masukin kamar. Nah, gue ikut. Nah, ya. Jangan ya lo. Ikut-ikut aja kalau masalah kamar. Ya, kalau masalah kamar nomor satu dah. Kalau pilihan nomor dua. Tante, Allah Akbar. Allah Akbar. Kampanye. Gak luar biasa aja lagi. Gak pernah. Siapa polisi? Lu belum tahu siapa gue? Siapa lu? Belum kenal siapa gue? Gak tentu belum. Asik tulen anak kelincing kalau pakai baju gak pernah dikancing. Lu gak tahu nih hari aja lagi pusing lantaran mikirin emang gak bisa bunting. Ya. Kenapa emang gak bisa bunting? Ya orang emang gue banci. Lu tau dari mana kalau malu banci? Tau dari mana kalau malu banci? Kemarin gue liat kencingnya di ring. Ya aja malu. Sekalian aja mampus. Ya, kesian nih kalau mampus. Kenapa lo kesian? Gue kesian sama banci lainnya. Kenapa kesiannya? Nih, kalau laki-laki almarhum. Nah kalau perempuan? Almarhumah. Nah kalau banci? Almunium. Imbangan. Imbangan. Eh bang, hujan gerimis aja dari pagi sampai malam. Pengantin yang disanjing ratu aja bintang film. Bintang film apaan? Rata panang haram. Bego. Aduh. Bangga banget lo jadi rata panang haram. Ya, biarin nanti bintang film. Ya, bapak gue juga bintang film. Bintang film apaan bapak lu? Iyan. Iyan, Dilan. Iyan bapak ini dia. Ya, bang gue juga bintang film. Bintang film apaan? GGS. Ganteng-ganteng serigala. Gendut-gendut jalan. Ya kurang ajar. Kirain gue gendut cuy. Udah gendut cuy ini dia. Ya udah jangan lama-lama lu panggil bapak lu makan telur lu bawa kemari. Kakek gue udah almarhum. 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 Ya udah lu ada kakak gak? Ada. Bakal buat gue. Ya udah kakaknya buat lu, malu buat gue. Mabu udah buat lu. Itu makin mancing. Entar bapak gue tidur sama siapa? No, janda bapak gue. Ketawannya aja udah serem, gimana janda ini? Ya udah ini aja bapak. Stop! Kenapa? Lo ada pesan terakhir gak buat malu? Pesan apaan? Eh pesan pokoknya kan kalau orang mati udah ada pesan. Ya udah emang kue bolu paling enak makan kue bolu. Makannya sambil belayar. Eh lu sampai nama malu, utang malu tolong dibayar. Lu ngapa bawa-bawa utang orang tua, I? Nah, kan pesan terakhir. Hei, bener kata lu makan kue bolu sambil belayar. Terus? Makannya di atas batu. Iya. Yeah. Ntar utang emak gue bakal gue bayar. Habis selesai main palang pintu. Iya. Udah, ini hari gue tutup. Eh bang, duit tiga pukul tong-tong kali cermai. Ini hari juga jago pindah kita tonton rame-rame. Nah. Lu paling bahagia ya bener lu. Silang. Lu paling bahagia ya bener. Gue juga ada yang asli. Mana? Lu pak? Apa yang asli? Bener nih? Iya. Minggir lah.
Tolong angkat kaki buat gue, tolong. Hari ini banget tanah. Gue kayak cicak nempel di beduk. Ya! Hahaha. Gimana? Jangan pakai bercanda-bercanda ini hari. Oh, lu mau bikin runyam? Iya. Lu belum tahu siapa gua? Siapa? Lu kenalin nama gua si Kiran. Terus, ada pun si Kiran tulen orang Kemayoran. Ah, di depan Kiran ngomong jangan sembarangan, jangan susumbaran. Kalau sekian udah bergebrak, ini satu rombongan bisa makan. Jangan pakai lame-lame, pas menitek, sumbunya hitam dipasang buat ngerang. Terus? Ini hari jangan banyak cerita, kita buktiin. Siapa yang bakal menang? Yang namanya orang mati, lu kudu sholatin. Jangan lupa, lu kirimin doa. Hei, tadi berantem syarat petanda.